Kasih Atika Basri, 8 tahun dari Rembau Negeri Sembilan, antara contoh anak yang berjasa. Kerana rajin dan ikhlas menolong bapanya menjaga lembu, Kasih sangat akrab dengan binatang itu. Menjaga lembu antara rutin harian Kasih. Kandang lembu ini terletak 1 kilometer dari rumahnya di Kampung Cembung, Rembau. Paling digemari Kasih ketika memberi lembu-lembu ini minum. Yang pasti, Kasih punya strategi tersendiri untuk memikat lembu-lembu ini. Kalau lembu jinak ataupun dia datang sendiri kalau kita bawa garam. Tapi yang banyak lembu ni mana Kasih paling sayang sekali yang Kasih punya? Kalau yang paling sayang dia jinak. Nama apa dia ada nama? Kuda, gajah, putih, tu okeyu. Menurut bapanya, Kasih mula minat menjaga lembu sejak usianya 6 tahun. Kini pada usia 8 tahun, Kasih yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sepri turut membantunya membersihkan najis lembu dan memberi makan. Kasih tak kisah pun kalau orang ejek jaga lembu kotor. Sebab Kasih suka jaga lembu. Secara keseluruhan, Basri mempunyai 50 ekor lembu dan 60 ekor kerbau. Tambah Basri, beliau bersyukur kerana anaknya yang sulung, Zuhaika, 15 tahun, dan anak saudaranya Aidil Adha Bakari juga sering membantunya menjaga lembu.